Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur memiliki seorang ibu, Mama Sunia Badar Halim, seorang yang sangat luar biasa. Luar biasa dalam mendidik kemandirian bagi anak-anaknya untuk tetap sekolah dengan segala keterbatasan, membantu di rumah, membantu di dapur, membantu di kebun. Mama Sunia Badar Halim juga adalah seorang yang mampu membesarkan anak-anaknya walaupun segala sesuatunya serba susah dan serba terbatas. Beliau juga mengajarkan kepada kami bagaimana untuk bisa memilih ajaran agama dengan baik. Ketika seluruh keluarga tidak merestui keislaman saya, beliau adalah satu-satunya yang mendukung keislaman saya. Bahkan mungkin dengan memperhatikan bagaimana dakwah bil qaul, bil hal, dan bil mal, akhirnya mamah memutuskan untuk ikut menjadi seorang muslimah. Satu hal yang sangat luar biasa dari ibunda adalah bagaimana cara Allah memanggil beliau. Pagi itu hari Rabu, saya mendapat telepon bahwa imam masjid mengajak mamah untuk pergi ke masjid. Sang imam pergi ke mihrab, kemudian mamah masuk di saf ibu-ibu. Dan ternyata beliau melaksanakan sholat subuh di rakaat pertama dengan baik. Rakaat kedua, Masya Allah, di sujud yang kedua, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memanggilnya saat beliau sujud yang kedua. Bahkan sang imam pun hampir tidak percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memanggilnya hanya beberapa menit setelah berjumpa dengan sang imam. Subhanallah, itulah Allah memanggilnya pada waktu sholat subuh dalam keadaan berwudu di masjid dan dalam sujud yang kedua. Allahu Akbar. Semoga di hari ibu ini kita bisa meneladani ibu-ibu kita, para pejuang yang tanpa jasa, para pejuang yang tidak terlihat. Mereka adalah pahlawan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.